lehernya aja, palanya. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, saya baru aja keluar dari ngopi bareng di Pintu Langit nih. Gimana situasi dan suasana ngopi bareng di Pintu Langit ini? Ada di video sebelum ini ya. Yang belum tahu, nanti ditonton videonya ya. Keren lah tempatnya. Oke, sekarang saya berada di Jalan Tulang nih teman-teman. Jalan Tulang ya, di Desa Leduk, di Kelurahan Leduk, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Perjalanan saya dari ngopi bareng di Pintu Langit tadi, sekarang saya mau menyusuri jalan ini untuk menuju tempat wisata yang sangat terkenal di Prigen. Sangat terkenal di Prigen ini nih, tempat wisata yang paling disukai anak-anak juga. Anak-anak paling menyukai tempat ini teman-teman, yaitu Cimory Dairyland and Resto Prigen. Yang pastinya anak saya yang masih berumur 10 tahun ini ya pasti suka dan senang banget lah pastinya. Nah, seperti apa yang disajikan dan keseruan di Cimory Dairyland Prigen sana? Ya, nanti kita lihat aja sama-sama ya kalau udah sampai di Cimory sana, teman-teman. Teman-teman, banyak anggapan orang bahwa wisata Prigen adalah identik dengan Taman Safari Indonesia. Padahal Prigen sebagai salah satu kecamatan paling populer di Pasuruan ini memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Apalagi jarak Prigen dengan Surabaya atau dari Malang tidak terlalu jauh teman-teman. Sekitar 1,5 jam perjalanan menggunakan mobil pribadi. Nah teman-teman, ikutin terus aja video ini ya, sambil menikmati keindahan alam di seperjalanan kita. Oh iya teman-teman, terima kasih nih teman-teman ya yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Arah Roda Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan di seperjalanan kita. Yang nantinya teman-teman melalui Arah Roda Channel ini akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel-hotel, mall, tempat-tempat kuliner, belanja, dan semua yang berada di seperjalanan kita ini teman-teman. Dan tujuan dari Arah Roda Channel ini adalah sambil jalan-jalan, saya ingin teman-teman lebih mengenal lagi dengan daerah-daerah yang kita kunjungi. Lebih dekat, biar lebih kenal lagi, agar kita bisa lebih mencintai negeri sendiri yang begitu luas dan indah. Ayo teman-teman, kenali dan cintai negeri kita sendiri ya. Oh iya, sebelumnya nih, buat teman-teman terima kasih banyak yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan Arah Roda Channel ini ya. Terima kasih. Dan tentunya bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya ya. Juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, biar teman-teman bisa langsung update menerima notifikasi apabila ada video informasi terbaru dari Arah Roda Channel ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya teman-teman, di kolom komentar di bawah ini. Kali aja ada kata-kata saya yang salah, atau ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang kurang dari yang saya informasikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini ya. Kita lanjutkan perjalanan ini menuju destinasi wisata
Yakimori Dairyland and Resto Prigen di sana. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau Prigen ini nama lainnya adalah Tretes. Adalah sebuah kecamatan di sebelah barat daya Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 19 km dari ibu kota Kabupaten Pasuruan atau Bangil ke arah barat. Prigen ini terletak di kaki Gunung Arjuna Welirang, teman-teman. Pusat kotanya berada di Kelurahan Prigen. Dan Prigen ini terkenal sebagai daerah tujuan wisata di Jawa Timur loh. Nah, teman-teman, jadi kita sekarang ini berada di kaki Gunung Arjuna ya, yaitu sebuah gunung berapi berbentuk kerucut, teman-teman, dengan ketinggian 3.339 meter dari permukaan laut. Gunung Arjuna secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Gitu, teman-teman. Dan Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur loh, setelah Gunung Semeru, dan menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya gunung ini dicapai dari tiga titik pendakian yang cukup dikenal loh, yaitu dari Lawang, Tretes atau Prigen ini, dan Batu. Oh iya teman-teman, nama Arjuna ini berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata ya, yaitu Arjuna. Teman-teman sudah ada yang pernah mendaki Gunung Arjuna ini? Bagi para pendaki pasti sudah pada tahu kalau Gunung Arjuna ini bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1 dan juga Gunung Kembar 2. Dan puncak Gunung Arjuna terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang. Sehingga komplek pegunungan ini sering disebut juga dengan Pegunungan Arjuna Welirang. Dan kompleks Arjuna Welirang sendiri juga berada di dua gunung berapi yang lebih tua loh teman-teman, yaitu Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Dan lagi nih teman-teman, wilayah Prigen atau Tretes yang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang juga dikelilingi beberapa gunung lain juga loh. Di antaranya adalah Gunung Ancas Moro, 2.277 meter dari permukaan laut. Gunung Penanggungan, tingginya 1.653 meter dari permukaan laut. Gunung Ringgit, 2.477 meter tingginya. Dan Gunung Pundak, yang tingginya 1.585 meter. Makanya pantaslah kalau wilayah Tretes yang berada pada ketinggian rata-rata 600 sampai 900 meter di atas permukaan laut ini, suhu udaranya sehari-hari rata-ratanya mencapai 17 sampai 22 derajat Celcius. Wih, dingin teman-teman. Kalau siang begini ini udaranya sejuk banget teman-teman. Sejuk banget. Datang di kawasan wisata Tretes Prigen. Mana ini kita? Makanya teman-teman, sejak dulu wilayah Tretes ini dikenal sebagai tempat peristirahatan karena keindahan alamnya dan udaranya yang sejuk. Dan dulu dikenal sebagai tempat peristirahatan para petinggi zaman kolonial Belanda. Dan di wilayah ini konon terdapat banyak bangunan villa peninggalan Belanda loh. Biasanya berbentuk rumah kayu bergaya Eropa. Tapi sayang teman-teman, pada saat ini jumlahnya mulai berkurang karena kurang terawat atau telah lapuk dimakan usia. Bahkan banyak bangunan villa peninggalan Belanda yang sudah diruntuhkan, seperti gedung Dongde atau gedung gede, Dongkoco atau gedung kaca, Dongijo, Dong Biru, dan gedung Eskam. Nah, kalau gedung Eskam ini sekarang ini masih ada teman-teman, dan saat ini menjadi Hotel Surya yang telah kita lewati tadi. Nah teman-teman, Prigen atau Tretes ini selain untuk wisata camping atau mendaki gunung, di sini banyak sekali destinasi-destinasi wisatanya loh. Buat teman-teman yang suka keindahan air terjun, di sini ada wisata air terjun Kakek Bodoh. Ada juga air terjun
Putuk Truno, air terjun Perhutani, air terjun Alap-Alap, dan air terjun Kebo Glundung, teman-teman. Selain wisata air terjun, di sini juga ada River Tubing, Rekesan, ada Vina Golep, kawasan wisata kopi bareng Pintu Langit yang sudah kita tonton sama-sama di video sebelum ini ya, dan Chimori Dairyland dan Resto yang akan kita datangi nanti ini, dan yang paling terkenal adalah Taman Safari Indonesia 2, teman-teman. Serta di sini juga terdapat juga sebuah situs peninggalan sejarah yang terletak di Desa Candi Wates, teman-teman, yaitu namanya Candi Jawi. Nah, buat teman-teman yang mau mengeksplor daerah wisata di Prigen ini, jangan khawatir, di wilayah Prigen atau Tretes ini banyak terdapat villa dan hotel-hotel yang dimiliki warga sekitar untuk disewakan kepada pengunjung. Selain itu, di Tretes ini juga terdapat banyak hotel-hotel berbintangnya juga loh. Ada Hotel Tanjung Plaza yang bintang 2, yang bintang 3-nya ada Hotel Ina Tretes Hotel, teman-teman, Pines Garden Resort, dan Royal Tretes View Hotel. Kalau teman-teman mau yang bintang 4, ada Hotel Surya Hotel dan Cottage, dan Tretes Raya Hotel and Resort. Yang bintang 5, di sini ada juga, teman-teman, yaitu Vina Golf and Country Club Resort dan Royal Senior Hotel. Mau cari yang homestay atau penginapan yang murah meriah? Pasti banyak lah di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini menuju Chimori Dairyland and Resto Prigen ini ya. Sambil kita menikmati pemandangan dan keindahan alam di sepanjang perjalanan kita. Oke, kita lanjut. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Rame ya. Oke, makasih. Bazar jajanan pasar. Tuh, ada apakah di sini? Produk UMKM Kabupaten Pak Suwan. Terima. Ini yang kalau motor
Oke teman-teman, video ini saya sudahi sampai di Chimori Dairyland and Resto Prigen ini ya. Dan setelah kita mengunjungi Chimori ini, nanti kita lanjut lagi perjalanan kita menuju Madiun sana teman-teman. Dan rencananya saya akan bermalam di salah satu hotel di Madiun sana. Oh ya, untuk melihat ada apa aja sih di dalam Chimori Dairyland and Resto Prigen ini, kita review aja di video terpisah setelah video ini ya. Pokoknya saksikan aja video-video berikutnya ya teman-teman, karena perjalanan menuju Jogja ini akan saya lanjutkan ke episode-episode atau part-part berikutnya dengan informasi jalur perjalanan dan tempat-tempat wisata ke jalur perjalanan menuju kota Yogyakarta sana teman-teman. Saya senang bisa berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa menambah informasi tentang situasi dan kondisi di seperjalanan kita ini. Apabila video ini menyenangkan dan bisa menghibur teman-teman, teman-teman bisa memencet tombol like-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe Arah Roda channel ini. Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi-informasi di video berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu, terus lanjut ke part-part berikutnya ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih.